Zeme zemkaja, Andre. Careful, big dog. Where's that lake going? Hi, everyone. Alam selalu menyimpan misteri yang dibalut dengan sejuta keindahan dan pesona. Saking menakjubkannya, fenomena-fenomena alam yang terjadi bisa membuat mata kita terbelalak dan mulut jadi ternganga. Namun tak jarang pula, beberapa fenomena-fenomena yang masih menyimpan misteri dan sulit untuk terpecahkan. Nah, berikut ini adalah beberapa fenomena-fenomena alam misterius yang terjadi di dunia 2021. Danau Turki menghilang. Keretakan di dasar danau terbesar kelima di Turki menyebabkan air di danau hilang. Danau yang menjadi sumber air alami di provinsi Konya kini tandus. Danau Endoreik, air tawar tektonik di provinsi barat daya Turki Konya ini menyusut karena kurangnya curah hujan selama bertahun-tahun. Dikutip dari Hurriyet Daily News pada Rabu 8 September 2021, danau seluas 54 km persegi itu kini mulai ditumbuhi alang-alang. Perubahan iklim global dan drainase air yang berlebihan untuk tujuan irigasi menjadi faktor utama menyusutnya air danau tersebut. Dalam video yang beredar memperlihatkan, danau berubah jadi tanah yang kering dan tandus. Bahkan, danau ini pun bisa dilalui kendaraan. Salah seorang ahli menyatakan bahwa ada lapisan tanah retak sedalam 5 meter di tengah danau terbesar kelima di Turki tersebut. Perubahan iklim mempengaruhi semua sendi kehidupan, termasuk kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan dan lautan, penurunan kualitas kesehatan, hingga kelangkaan pangan. Waduh, ngeri ya guys. Fenomena hawa panas di lantai rumah. Fenomena alam aneh dan langka terjadi di rumah milik Dedi Iskandar, warga desa Indrayaman, Kecamatan Telawi, Batubara, menggemparkan warga sekitar dan viral di media sosial. Pasalnya, selama 4 hari, suhu lantai rumahnya naik hingga mencapai 40 derajat Celcius. Tidak hanya itu, tingginya suhu panas pada lantai setiap harinya terus mengalami peningkatan. Sehingga, hal tersebut semakin menambah kepanikan warga. Pemilik rumah mengatakan, awalnya hanya satu keping lantai keramik yang terasa panas. Namun di hari keempat, hawa panas sudah merambat hingga sebanyak 4 keping lantai keramik. Sementara itu, Pemkab Batubara sesegera mungkin akan menurunkan tenaga ahli di bidang tambang bumi dan mineral dan logam untuk melakukan penelitian. Nah, mengetahui keadaan isi bumi yang berada di bawah lantai tersebut. Warga berharap agar pemerintah secepatnya mencari tahu dampak positif dan negatif penyebab terjadinya fenomena ini. Sehingga warga dapat mengambil sikap bertahan ataupun menghindar dari lokasi kejadian. Waduh, kira-kira bisa panas gitu kenapa ya guys? Salju turun di Chile. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa aneh menampakkan diri di dunia.
Salah satunya adalah turunnya salju di gurun pasir. Seperti diketahui, gurun pasir merupakan kawasan yang kering di muka bumi. Tidak ada air yang mengalir maupun hujan yang turun di wilayah tersebut. Namun banyak yang terkejut dengan munculnya hamparan salju yang tebal di sebagian gurun Atacama yang berada di negara Chile. Padahal gurun yang terletak dekat kota San Pedro de Atacama ini termasuk dalam salah satu tempat atau wilayah paling kering di bumi. Namun pada pekan lalu, tiba-tiba turun hujan salju yang lebat di sebagian wilayah gurun hingga menciptakan hamparan salju yang tebal. Sementara itu, seorang pegawai Pusat Meteorologi Chili Utara, Daniel Diaz, mengatakan fenomena turun salju tahun ini sedikit aneh. Tumpukan salju di gurun yang berjarak 750 mil dari Santiago itu dianggap sebagai salju paling tebal dalam 3 dekade terakhir. Fenomena aneh di Bengawan Solo. Kondisi Bengawan Solo yang tercemar limbah ciu di kawasan hulu berdampak pada habitat yang hidup di dalamnya. Ribuan ikan di aliran Bengawan Solo di kawasan Blora, Jawa Tengah diketahui mendadak mengambang dan tak berdaya. Air Bengawan Solo di daerah Cepu Blora saat ini berwarna menjadi hitam keruh. Akibatnya, ikan di sana menjadi tak berdaya. Fenomena ikan tak berdaya ini oleh warga setempat disebut pladu. Kondisi ikan tersebut dimanfaatkan warga. Warga dengan mudah menangkap ikan tersebut. Nah, itulah tadi fenomena-fenomena alam misterius yang terjadi di dunia 2021. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.